Jamur. Jamur apa kayak kerang sih ini, guys? I don't know. Ada marmut, ada marmut, ada marmut, ada marmut, ada marmut. Coy. Ada marmut, coy. Iya, yeah, mati. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel gue, William Uji Gaming. Jadi pada video kali ini, gue akan melanjutkan game Unravel. So, di video sebelumnya itu gue masih nge-stuck di sebuah mobil ya teman-teman, yang berada di hutan Berry. So, kita langsung saja melanjutkan game Unravel yang satu ini. Kita langsung continue saja. Mantap, teman-temanku sekalian. Dan, by the way, kemarin cara gue udah bener dengan mengikat ke tempat yang satu, terus gue ikut ke tempat yang atas, teman-teman. Cuma, gue nggak dorong ke belakang. Nah, makanya nggak bisa, teman-teman. Jadi, kita langsung saja mencoba apa yang udah gue coba kemarin, teman-teman. Soalnya kemarin itu gue pusing banget untuk meloloskan diri di tempat yang satu itu. Tapi, ketika gue coba eksplorasi, ternyata caranya cukup mudah, guys, ya kan? Cuman, guanya yang kurang eksplorasi aja. Emang kalau game puzzle itu, kalian harus mentingin explore dibandingkan dengan mentingin barang-barang, guys. Nah, kembali lagi di mobil, teman-teman. Ini gue ikat. Oke, sip. Ke atas, yuk. Ini ada banyak kayak, apa sih? Tawon atau lalat itu, gue nggak tahu, guys. Ini tarik, coy. Tarik, coy. Oh, itu juga bisa buat ngusir ya, teman-teman ya. Ngusir apa? Kayak lelet gitu. Dan di bawah situ tuh masih kayak ada pin atau medali gitu, guys. Gimana? Gue bisa ambil, tapi gue nggak tahu cara ngambilnya itu seperti apa. Naik. Untung aja nggak mati gue, guys. Untung aja gue nggak mati. Kalau mati, wah, bahaya banget. Sebentar. Nah, di sini nih kita harus ke atas, teman-teman. Tapi kayaknya gue harus ambil dari apa jalur bawah ya, guys. Ya, sip. Kalau ada suara-suara motor, mohon maaf, guys, karena ini gue record-nya pagi-pagi. So, kalau misalnya gue nanti record-nya agak kesiangan, soalnya gue nggak sempat buat ngeditnya aja sih, teman-teman. Jadi gue nanti akan usahain noise reduction-nya gue akan tambahin ya. Nah, ini gue dorong ternyata, teman-teman. Nih. Ini gue ikat di sini. Udah keikat belum sih? Sini dong. Dulu deh, gue ikat deh. Gue ikat, nah. Cara ke atasnya tuh cukup mudah sebenarnya, guys. Caranya gimana ya? Bentar ya. Apa mungkin gue harus dorong lagi, teman-teman? Oh, iya. Mungkin aja, mungkin. Coba ya. Bener atau enggak ini? Gue nggak tahu nih. Kayaknya kalau pas berdiri begitu nggak bisa deh, teman-teman. Nah, baru bisa kan? Mantap. Ini gue berdiriin dulu, teman-teman. Nanti pas gue ada ikat, baru gue tinggal dorong lagi ke atas. Sip. Mantap. Dorong. Dorong, coy. Ya, dia nggak mau kedorong dong. Guys. Nggak mau kedorong sih. Ini lalat-lalatnya ribet banget nih. Kalau begini, gue nggak bisa ngikat. Oh, bisa. Ya ampun. Gue coba pakai cara tricky, ya kan? Malah dikasih, aduh, sebal sekali dengan game satu ini. Tadi nggak bisa. Nah, mantap. Yuk, naik ke atas. Terus kayaknya gue harus ke bawah ya, teman-teman. Kayaknya sih gue harus ke bawah nih ya. Kayaknya sih gue harus ke bawah sini, guys. Kita berayun-ayun lagi. Oke, mantap. Tuh, banyak begituan tuh. Kita begini-beginian aja, guys. Biar apa mereka kabur.
makin banyak dong. Itu ada, oh, kayak kerbau bukan guys? Maybe kerbau? Oh, ternyata dia ngikutin kerbaunya, sebenarnya dia salah ngikutin gua guys. Tapi di situ ada pin yang belum gua ambil, gimana caranya dong? Ya udah gua lewatin juga sih by the way. Ya udahlah, mau tidak mau guys. Ini gimana caranya? Ah, ada seorang bapak sama seorang anak lagi di situ. Mungkin gua tarik. Bisa atau enggak? Oh, bisa. Bisa. Oh, buat gua ke atas kali. Nah, bener juga guys, mantap. Ini gua ikat. Oh. Ya, enggak bisa guys. Sebentar. Kayaknya gua terlalu memakan banyak tali di sini. Nah, kita ikat ke sini dulu. Baru kita ikat ke sini. Baru kita ke seberang, bisa atau enggak gua enggak tahu ya. Bisa enggak nih? Ah, enggak bisa, guys. Udah enggak bisa. Hah, bagaimana ya? Tuh cuma bisa segini doang, guys. Apa gua butuh restart dulu ya, teman-teman ya? Coba kalau misalnya gua last checkpoint gua di mana nih, teman-teman? Oh, di sini. Oh, jangan-jangan gua harus nariknya itu ke sini nih, sebentar. Nariknya itu jangan-jangan gua harusnya ke sini, teman-teman. Biar kita ambil dulu, ya kan? Baru nanti kita akan ke situ. Bisa atau enggak ini gua juga enggak tahu ya. Kayaknya enggak bisa deh, emang kita harus ke sini dulu nih, teman-teman. Coba gua dorong lagi ya. Oh, atau gini. Ini gua grab. Terus kita berayun. Jadi tali kita tuh lebih hemat. Nah, tali kita lebih hemat sekiranya, teman-teman. Enggak, jadi enggak dari belakang dulu, jadi langsung dari atas gitu loh maksud gua. Sip. Wih. Nah, mantap, udah dapat gua. Terus gue lewat sini ya. Ini. Harus gue bawa lagi kah? Oh iya benar, harus gue bawa lagi guys. Buat kita naik. Kalau nggak bisa, ada batu soalnya. Sip. Oh, di bawah juga masih ada benang ya teman-teman ya. Ayo, lanjut lagi. Eh, kok dia malah patah, coy? Oke, sip. Oh, buat ke atas, guys. Sebentar. Gak nyampe. Ah, gak nyampe, guys, gua. Oke, sip, nyampe. Dong, bisa dong. Nah, mantap. Eh, ayo dong, turun dong. Nah, turunnya kayak gitu aja maksud gue loh. Kita ambil lagi yang di bawah sini nih. Nah, mantap. Bisa juga teman-teman. Ini gue nyoba-nyoba ya, by the way ya. Makanya gue tahu. Puzzle-nya udah mulai kayak lumayan susah, tapi masih bisa gue pecahkan, teman-teman. Ini gue gak tahu nih gue harus ngapain. Sebentar, coba gue ke atas. Oh, ada jalan di atas. Oke. Jangan sampai jatuh lo ya. Tiba-tiba ada kayak cahaya matahari gitu loh. Kita ketemu satu lagi teman-teman. Pin yang buat kita tempel di buku. Apakah ini udah kelar stage ketiga? Atau masih berlanjut? Oh, dapat achievement gue teman-teman. Dapat achievement.
Dapat 3. Ih, mantap. Satu bunga, satu lagi ikan, satu lagi kayak capung ya, teman-teman. Wah, mantap, 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 mantap. Kemungkinan besar gua akan terusin stage berikutnya dulu, satu lagi. Abis itu mungkin kalau misalnya gua ya belum berhasil meloloskan diri seperti biasa, guys, gua akan lanjutkan di part berikutnya lagi. Yuk, kita langsung aja melihat kita melihat bukunya dulu deh, ada apa yang baru, teman-teman. Ya. Tuh. Ini by the way. Oh, bukan itu, teman-teman. Nyamuk tuh. Nyamuk, soalnya beda kalau lalat sama lebah, beda, teman-teman. Kalau lebah gede-gede, ini kecil-kecil nyamuk. Oke. Nah, ini kayak hutan berisnya gitu loh. Oke, udah, masih belum lagi nih, masih banyak, guys. Yuk kita langsung kelarkan saja. Stage berikutnya apa ini, gue nggak tahu nih, teman-teman. Ayo, sebentar. Stage berikutnya ada di atas ya? Ini apa nih? Gue baru nemuin kayak beberapa doang loh, guys. Kok nggak bisa ke atas gue? Nah ini nih, sekarang udah mulai ribet nih, guys. Sini kah? Oh iya, mountain trek. Yuk, let's go. Kita coba, teman-teman. Mountain trek sini akan seperti apa? Penasaran gue soalnya. Ini pegunungan sih, udah pasti pegunungan sih, teman-teman. Sesuai dengan judulnya yaitu Mountain Tracks. Atau enggak, ini ceritanya kayak gini, teman-teman. Mungkin keluarga ini tuh dulu pernah jalanin holiday atau liburan ke tempat ini, tempat itu. Nah, si manusia benang ini tuh kayak mengeksplor masa lalunya dia gitu loh. Maybe yes, maybe no, mohon maaf kalau gue salah ya, guys. Oh lala, ini udah mulai ribet lagi nih. Gue gak dikasih. Ini gimana ini? Ini gue tarik maybe. Atau gue dorong. Gak bisa, guys, kalau misalnya. Oh, ada beginian. Tapi gue gak bisa. Oh, ini gue tarik. Nah, ya ampun. Gue kayak udah berpikir puzzle-nya susah-susah banget ya. Padahal mah cuma tinggal tarik batunya aja gampang, coy. Oke, sip. Dapet benang lagi gue. Oh, kita harus ke atas. Kita kayaknya harus membentuk sebuah jalan nih, teman-teman. Ada gelondongan kayu. Bisa gue tarik. Nah, mantap. Salah. Salah, coy. Ke atas, coy, maksud gue. Nah. Tuh, mantap. Dapat lagi. Kalau gue kelar 2 stage sih, mantap banget ini, guys. Bisa gue tarik gak sih? Oh, bisa. Langsung naik lagi dong. Wah, di mana ini, teman-teman? Oh, kita berada di sebuah tanah, maybe. Ini cara gue naiknya gimana? Oh, ke atas. Dan by the way, kalau ada kayak mengkilap-mengkilap gitu, itu bisa kita naikin ya, teman-teman. Kemarin gue kayak pas yang di stage yang tadi yang gue mainin itu, gue bingung banget, swear. Wah. Bentar, by the way, cara ngambil kesitunya gimana, guys? Oh. Oke, ini ada apa? Sebentar, gue pengen ngambil misterinya di bawah situ, teman-teman. Mungkin aja gue ikat dulu ini.
Ya sip, mungkin aja gue ke samping sini. Bener atau enggak, gue juga gak tahu guys. Oh iya, dapet. Ini ada jamur nyala-nyala apa? Oh, bukan jamur. Jamur apa kayak kerang sih ini guys? I don't know. Ada marmut. Coy, ada marmut coy. Iya, mati gara-gara ketemu. Itu marmut bukan sih? Atau apa itu guys? Oh, jangan bilang gue harus ke atas sini. Bisa gue tarik? Ini bisa gue buka sebenarnya guys. Ini gimana ya? Musiknya gede banget loh. By the way, ini caranya gimana, teman-teman? Ini bisa gue buka buat ke atas kayaknya nih. Tapi gue nggak bisa ikat tuh. Ah, masih bingung gue guys, masih agak bingung. Karena gue ikat nih, teman-teman. Sisa yang ininya doang nih. Gimana caranya ya? Oh, dihancurin sama dia. Oke. Oke, mantap, dihancurin sama dia ternyata ya. Makanya gue kayak agak bingung cara ngancurinnya gimana, dia badannya kecil teman-teman. Kesini, ayo naik. Musiknya udah mulai tenang ya teman-teman ya. Tadi tegang banget, itu marmut atau apa dah, gue gak tahu guys. Atau tupai. Kayak tupai sih, salah ngomong gua. Ah, kayaknya gua salah nih teman-teman. Ngikatnya jangan ke situ. Ini buka terlebih dahulu. Ngikatnya di sini nih. Kan? Membentuk sebuah jalan. Mantap. Yo, let's go. Mana gue tau di bawah ada dia guys. Bentar. Itu tupai kan kalau nggak salah, atau tupai atau musang guys. Coba kita lari. Oh, kita harus nyebrang guys, gak bisa kalau gak nyebrang. Tapi cara nyebrangnya itu gimana ya? Oh, gue gini-gini naik kali ya. Yah, mati juga dong. Oh, gue harus bikin mundur dia guys. Nah, kan dia mundur tuh. Pas dia mundur, kita langsung tarik kapalnya, guys. Ya, tarik. Cepetan. Let's go. Oh, ya ampun, dia lama banget tarik ya. Yuk. Ayo dong, come on dong. Masih bisa dong. Aturan masih sih, guys. Dah. Ada piranha kah? Uh.
Oke, kita tarik. Biar kita lebih cepat, guys. Disundul begitu saja, Bung. Sama ikannya. Wah, ikan piranha bisa belajar jadi lumba-lumba juga kali ya, teman-teman ya. Ya ampun, belepotan gue ngomongnya. Saking paniknya. I'm so sorry. Ya, lanjut. Oke, bisa ke atas, mantap. Ini gue harus turunin nih kalengnya. Atau mungkin ini drum. Drum apa maksudnya, kayak gentong. Terus ini buat di mana? By the way, gue nggak tahu sama sekali. Oh, kita harus ke bawah situ sebenarnya, guys. Gue yang terlalu overthinking. Makanya gue ngejatuhin gituan. Ke bawah sini nih. Nah, tuh. Ada begituan. Oh, buat di bawah sini ternyata, teman-temanku sekalian. Tapi, oh begini. Benar atau enggak, gue juga nggak tahu. Dan by the way, gue nggak usah ambil dah ya, guys. Kita nggak usah ambil dah. Kita fokus aja langsung sama story-nya, teman-teman. Soalnya kalau ngambil juga susah, guys. Tapi kayaknya, by the way, gue juga harus butuhin sih itu kaleng. So, gue rekaman berapa menitan ini, teman-teman? Sebentar. Baru 20 menitan, sebentar. Kita akan coba sedikit lagi. Ini kayaknya gue agak salah sih. Jadi gue jangan deket sini dulu, ya kan? Kita ikat ini. Kita ikat di sini. Kita ikat di sini. Nah, bisa atau enggak nih? Gue juga nggak tahu nih masalahnya nih. By the way, itu udah gue ikat belum sih? Belum gue ikat ya? Lah, pantesan aja nggak terjadi sebuah jalan dong. Oke, mantap. Kesalahan yang bagus kamu, William ya. Bukannya ikat bawah dulu, tadi gue udah ikat loh perasaan, guys, nih. Tuh, udah ya. Gue ikat nih ya. Tuh kan, terbentuk sebuah jalan. Nah, bisa buat gue ambil ininya, teman-temanku semua. Sip. Masih gampang. Ini buat pemberat aja sebenarnya, guys. Tapi sebentar gue pengen ngambil sekalian dulu deh, nggak sekalian ngambil puzzle-nya, teman-teman, di bawah situ. Nah, dapat, mantap. Nah, sekarang ini kita tarik ke sini. Biar kita bisa ke atas. Oke, sip. Bagus banget tempatnya, by the way. Ini kayak gue harus ikat ke sini deh. Oke, sip. Untung aja gue gak sempet kecemplung ya. Ini kemana lagi? Oke, mantap. Oke, tegang banget gue ini, guys. Oke, sip. One try. Sekali coba. Ini gue ikat di sini. Oke, mantap. Ada begituan lagi di situ, guys. Bisakah gue ambil? Oh, ini gue harus ikat begini, teman-teman. Ini gue ikat juga di sini. Nah, biar terbentuk jalan. Terus caranya ke atas bagaimana, gue? By the way,
Oh, mungkin aja gue harus lewat sini. Tapi di sini nggak ada apa-apa sih. Yaudah gini aja teman-teman. Gue akan lanjutin lagi di next video aja. Kayaknya ini agak sedikit rumit juga teman-teman. Kalau gue terusin juga takutnya agak lama tuh. Masih banyak petunjuk-petunjuk kita. Jadi untuk game Unravel pertama ini gue akan akhirin dulu sampai sini. So, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton gameplay gue untuk hari ini teman-teman. Nanti gue akan lanjutin lagi di part berikutnya. So, see you next gameplay.